itu tercep ya respon kepada kondisi musibah banjir dan di Pamijahan. Dan beliau ingin melihat langsung bagaimana kondisi yang sebenarnya dampak kepada masyarakat Jawa Barat. Artinya ketika ada permasalahan-permasalahan yang berdampak itu, apa langkah-langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah tadi setelah disampaikan beberapa pemaparan, beliau itu memberikan bantuan awal ya 500 juta untuk prioritas yang akan dilaksanakan di lapangan yang berkaitan dengan masalah manfaat yang besar kepada masyarakat apa. Ya, tadi saya sudah sampaikan ada dua permasalahan sementara yang bisa ditangani dengan prioritas itu, yaitu pertama pembuatan jembatan Rawayan darurat untuk akses jalan masyarakat Tanjung Sari yang terisolir ya sebanyak 50 kakak. Yang kedua adalah jalan Cianten Sukabumi yang terputus sepanjang 8 km. Itu ada dua titik jalan yang terputus dan satu jembatan putus. Jadi kita minta minimal bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 supaya bisa membuka akses masyarakat tidak harus melambung ke Kabupaten Sukabumi. Ya, itu aja. Pak, untuk jumlah rumah yang rusak ringan atau berat itu berapa jumlahnya? Rumah yang rusak itu, yang rusak berat itu 10 rumah, yang rusak ringan itu 90. Yang terdampak yang ngungsi Pak? Hah? Yang ngungsi warga? Yang ngungsi ya cuma sedikit. Yang ngungsi cuma sedikit dalam artian di tempat penampungan. Tapi dalam artian yang ditampung oleh keluarga besar mereka di desa-desa terdekat sudah disisanya di sana. Terdampaknya 600 orang. 600 orang ya? Ya, 600 orang. Tadi Bapak menyampaikan satu korban jiwa. Ya, itu meninggal sebenernya. Itu warga masyarakat luar ya, bukan itu, bukan yang betulan sedang di sini.